Hari ini pemuda MIC bersama wanita MIC telah berganding bahu dalam menyelesaikan satu masalah yang dihadapi oleh sekolah-sekolah kami di bahagian Ili Perak, di mana mereka daripada perjumpaan kami dengan mereka semalam, mereka berkata ada masalah kekurangan kelengkapan komputer. Jadi hari ini kami telah bersama-sama telah menepati janji, telah memberi satu PC kepada setiap sekolah, demi 27 PC atas kerja kuat pemuda dengan wanita MIC. Dengan ini kami berharap pemuda masalah sekolah, walaupun masalah itu kecil tapi masalah yang amat penting bagi sekolah sekolah. Dan 3,000 portal telah diberikan kepada mereka, saya masalah ini telah diatasi oleh atas kerjasama kami lah. Ya, kita dah jumpa diorang. Hari ini just penyerahan saja, penyerahan komputer saja. Kita dah jumpa beberapa jumpaan. Ya, kita tidak hadkan benda untuk undia sebab kami dipertanggungjawabkan untuk melihat masalah-masalah India. Jadi atas dasar itu kami telah mengenal pasti masalah masyarakat India, kita telah selesaikan. Tetapi bagi sekolah-sekolah lain, kita telah bawa isu ini kepada perhatian pengurusi BN Dato' Zamri tadi, dan saya rasa penyelesaian sudah dibuatlah melalui Kementerian Pendidikan dan sebagainya. Apa yang kami buat adalah menyelesaikan masalah serta-merta. Kita tidak mahu janji kosong. Kalau kita tengok ada masalah, kita selesaikan serta-merta. Itu tidak bermaksud kita memberi buah tangan ataupun gula-gula. Maksudnya kalau ada masalah, sebagai seorang pemimpin Barisan Nasional, kita membuat penyelesaian dengan serta-merta. Kita tidak kira kamu hanya untuk undi ke tidak, bukan untuk undi. Maksudnya kita membuat penyelesaian dengan serta-merta, mengambil tindakan dengan serta-merta kerana kami berjiwa rakyat. Untuk digunakan oleh murid-murid, selalu guru akan gunakan laptop mereka, laptop persendirian mereka untuk menjalankan, mengajar PDP, terutamanya mata pelajaran TMK. Jadi bila ada benda macam ni kan, dapat kita asingkan murid itu menggunakan komputer yang diberikan ni. Rasa memang gembira, gembira dan rasa bersyukur, terima kasih. Hari itu memang kita dah utarakan benda ni pada last Friday. Kita dah utarakan pada Puan Morgan Ayer. So secara very fast lah saya rasa. So very fast dia menengah. Sebab ini berguna untuk sekolah dan murid-murid. Sekolah kami perlukan sekurang